tell you again. We'll never ever keep it forever. Hai, halo ARMY semuanya. Akhirnya hari ini tiba juga. Setelah 18 bulan menjalani wajib militernya, akhirnya pada hari ini Jong Hoo-suk atau Jeho BTS dibebas tugaskan dari kegiatan militernya. Selamat datang kembali Jeho, mataharinya ARMY. Jong Hoo-suk menjalani wajib militer mulai tanggal 18 April 2023 dan masa wamilnya berakhir hari ini 17 Oktober 2024. Setelah menyelesaikan pelatihan dasar selama 5 minggu, J-Hop ditugaskan di Pusat Pelatihan Perekrutan Divisi Infanteri ke-36 di Wonju, Provinsi Gangwon, Korea Selatan. Ia bertugas sebagai asisten instruktur di Pusat Pelatihan Perekrutan. Keluarnya J-Hop dari wajib militer, tidak ada acara khusus yang diselenggarakan untuk menyambut kepulangan J-Hop. Tetapi ARMY di seluruh dunia memberikan dukungan dan sambutan dengan berbagai cara. Inilah di antaranya. Agensi Big Hit Music meminta ARMY untuk tidak berkumpul di lokasi pelepasan Jong Hoo-suk. Hari pelepasan adalah momen yang dibagi bersama banyak tentara lainnya. Tidak ada acara khusus yang diadakan di hari tersebut, jelas agensi. Langkah ini diambil demi menjaga keamanan dan menghindari masalah akibat kerumunan. Agensi juga mengucapkan terima kasih kepada penggemar yang terus memberikan dukungan kepada J-Hope dan BTS. Sekian ARMY.